Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru ini, SPBU di Muntialo, Kabupaten Tanjab Barat memastikan stok BBM aman dan tersedia. Sebab dilihat animo masyarakat masih biasa saja dalam hal pembelian bahan bakar minyak, baik jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Hal ini dibenarkan langsung oleh penanggung jawab SPBU Muntialo, Firdaus. SPBU Muntialo merupakan SPBU yang terletak di Jalan Lintas Jambi, Kuala Tungkal, Desa Muntialo. Di SPBU tersebut merupakan SPBU yang buka 24 jam. Tak ayal pemilik kendaraan pribadi, baik mobil dan motor, kerap mengisi BBM mereka di SPBU tersebut. Meski terbilang SPBU yang buka 24 jam, namun ketersediaan BBM selalu tersedia dengan baik, terutama jelang Natal dan Tahun Baru ini. Sebab rata-rata BBM jenis Pertalite maupun Solar sekali masuk sebanyak 16 ton. Penanggung jawab SPBU Muntialo Firdaus mengatakan, jelang Nataru ini ia pastikan dan jamin SPBU yang ia pimpin tidak terjadi kelangkaan BBM. Terutama menjelang akhir tahun ini, sebab SPBU Muntialo merupakan SPBU yang buka 24 jam dan melayani sepenuh hati kebutuhan masyarakat. Namun terkadang hanya keterlambatan pengiriman BBM dari Pertamina di SPBU Muntialo, dan terkadang ada beberapa jenis BBM seperti Pertalite dan Solar yang kosong atau habis. Namun tidak butuh waktu lama BBM tersebut segera tersedia. Sebab animo masyarakat terhadap BBM jenis Pertalite dan Solar cukup tinggi sehingga kerap habis dan kosong. Nah, stok kita akhir tahun ini gimana? Kalau untuk biasanya bang, perbandingan tahun-tahun kemarin mana? Tidak ada pengaruh juga lah ya? Sama lah, tidak ada langkah juga lah ya? Biasanya kalau per ini berapa bang sekali masuk bang? Kalau minyak, kayak bayar Pertalite? Pertalite kita 16. 16 ya? Iya. Kalau Solar sendiri kayak mana bang? Solar 16 lah juga, lancar lah. Berarti kalau untuk di tempat kita nih, tiap tahun tuh tidak ada pengaruh juga lah bang ya? Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.